بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل membaca Al-Quran bil ghaib 30 juz tanpa melihat dari jam 6 pagi selesai total jam 6. Kalau kita nggak serius sangat rugi sekali. Saya berharap yang rokok tolong rokoknya dimatikan, duduk-duduk sama-sama yang tertib, yang tenang, karena kita dihadiri insya Allah oleh 60 ribu malaikat kalau kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Andai wa fi ni'mahu wa yukafi azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أقفنا أقفنا سريعا بعزة الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا beliau di tengah malam dan istighfar beliau di tengah malam, kampung dan kabupaten ini terhindar dari bencana. Kita selaku jamaahnya dan muridnya patut mendoakan kepada para kiai kita, mudah-mudahan para ulama kita yang hadir dan yang tidak hadir, Allah sehatkan jasmani rohaninya,
Allah panjangkan usianya, tambah berkah ilmunya, anak-anaknya mudah-mudahan soleh dan soleha, mautnya pada husnul khotimah. Juga aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, juga yang sangat terhormati teristimewa kepada para wali murid yang sudah menyaksikan kampung kayu putih kamal zaman putra dari Samhalami kampung Cibarekok M. Ustadzul Arifin putra dari Bapak Haji Komarudin kampung Pisangan Pangsor Muhammad Yusuf Qardawi putra dari Bapak Haji Basri kampung Kebon Dalam M. Fikri Nur Hadiansyah putra dari Musabah Kutim kampung Keramat Panjang Muhammad Yusuf Ramadan putra dari Bapak Aluf Hendi kampung Panindang Fasha putra dari Bapak Adam Malik kampung Kebon Nangka Rizki Ramadan putra dari almarhum Bapak Makmun kampung Tarikolot Revi Agitian Rifki Bapak dari putra dari Bapak Sunandar kampung Guaran Bambu Sandi Aulia Ramadan putra dari Bapak Oli Kurniawan kampung Baru Wiranto putra dari Bapak Hartoyo kampung Rawasaban selanjutnya Fatan bin Allah putri sebanyak 20 orang Ade Safira putra putri dari Bapak Muhammad Junaidi kampung Encle Ani Ramadoni putri dari Bapak Komarudin kampung Tasyurung Ashifa Salsabila putri dari Bapak Asman kampung Rau Pisangan Elia Rita putri dari Bapak Wasianto kampung Geruduk Desa Mekarjaya Elsa putri dari Bapak Wasrudin kampung Tanjung Burung Fadila putri dari Bapak Subri kampung Kayu Putih Nabila Tri Ramadhani putri dari Bapak Sugeng Priyono kampung Kronjo Desa Kronjo Nikita Antini putri dari Bapak Zahrudin kampung Babakan Nur Windy Rahayu putri dari Bapak Deden Suri Aifal Abi putra dari Bapak Haji Syafi'uddin kampung Muncung Ahmad Al-Faruz putra dari Bapak Abdul Nukdi kampung Cituis Aldio Revan putra dari Bapak Joni Arofik kampung Lontar Maulana Safi putra dari Bapak Safi kampung Kebon Jahe Muhammad Alfino Ferdiansyah putra dari Bapak Sirojuddin Abbas kampung Rawasaban Muhammad Ridwan putra dari Bapak Abu Salim kampung Rengit selanjutnya Bil Qaib Putri Juz 30 Juz Amma Abelia Putri putri dari Bapak Zainuddin Musa Kampung Desa Dada Kampung Baru Desa Dada Elkasha Az-Zahra putri dari Bapak Aulia Rahman Kampung Pangedangan Pangedangan Kudik Desa Kronjo Ezgia Upik Marta Laika putri dari Bapak Lahmudin Kampung Buaran Jati Desa Buaran Jati Fatihatun Ni'matul Aulia putri dari Bapak Ali Rahmadi Jalan Cantiaga Desa Petir Kampung Cipondo Kabupaten Tangerang Banten Hesti Usdiana putri dari Bapak Agus Kampung Gaga Desa Kiara Payung Hirma Khairun Nufus Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa
mana? Macam dikit ya, geser kaki ke kiri dikit biar nanti yang ambil gambarnya lebih enak. Ntar ya hadirin wal hadirat ya, kami keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Qud ini semakin kemari semakin merasa bahagia, bangga sekali ya. Ya, karena kami merasakan anak-anak kami hebat. Mereka sudah mampu membaca Al-Quran, satu Al-Quran dari start jam 6.30 sampai jam 6.30 sore itu selesai dan tidak mandek. Kami merasa bahwa anak-anak ini lebih hebat dari kami. Oleh karenanya kepada para orang tua, karena ini anak-anak sedang menghafal Al-Quran, sudah pada hafal Al-Quran, tolong dijaga. Jangan, kalaupun sulit ekonomi, jangan pernah disuruh kerja. Jangan pernah disuruh nyari duit. Biarkan nanti Al-Quran yang akan membawakan duit kepada anak-anak kita. Bapak Ibu lihat kami, Kandatu bahwa saya Khairuddin ngurusin Quran, tapi gak pernah susah. Kandatu Bagus Ahmad Bunda Amin juga sama Adinda Ustaz Fajar, ponakanda Ustaz Muhammad Edwin, kami ngurusin Al-Quran. Saya pesan